Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Mo lagi. So, hari ni Mo nak cerita sikit pasal pasal apa korang rasa? Nak tahu? Tunggu selepas sini. So, ini topik yang mengenai otai-otai yang dulu-dulu main motor. So, diorang dah buka selimut yang menutupi binatang-binatang buas mereka. Penta jerung, RG, so YP tu biasalah. Orang kata dah itu kategori motor-motor yang up level lah. So macam Cape, AR80, AR125. So benda ni terjadi bila orang kata apa? Okay, benda ni terjadi bila otak-otak ni terjebak semula main motor sebab video-video anak muda zaman sekarang. Ha. Tapi benda ni orang kata bukan kata otak yang ada anak mini ni tinggal main motor tak. Diorang main motor bukan berlumba tapi diorang pergi ride. Kadang-kadang diorang buat juga bini diorang kan. Ada yang bini bawa kereta, suami bawa motor. So, point dia kat sini kita menunjukkan yang mat motor mat rempit ni sebenarnya tak ada beza pun kan. Kau kata kau mat motor kan, tapi atas highway kau fly juga kan. Itu perangai siapa? Perangai mat rempit. So definisi aku nak cakap ni kat korang, mat motor mat rempit sama, kita budak dua roda. So aku budak dua roda, aku mat rempit, aku mat motor. Ha, macam tu. Bukan saya, saya bukan sejati pun mak rempit. So kat sini ada beberapa soalan lah. Ingat tak Mak tu ada apa buat video yang teka Mak kat mana. So ada yang dapat jawab video tu, dia PM Mak kat IG Mak. So tahniah kepada Muhammad Syarul bin Abdul Rashid. So soalan yang dia nak tanya, berapa lama Mok dah main motor? Sebenarnya Mok main motor tak lama pun. Just pada tahun lepas habis sekolah lah, tak ingat lah tahun berapa. Lepas habis sekolah tahun 2007, 2008, 2009 macam tu, Mok ada memiliki satu motor lah. TXR150 Penta. Asalnya Penta jerung. Tapi zaman dulu kan, dulu-dulu punya cerita Panther jerung ni macam oi complicated sangat. So kita buka fairing, kita buat Panther biasa punya kan, yang kata yang TXR150 tu. So Mok main motor teks tu tak lama pun, hanya setahun sajalah. Dan selepas tempat kami beracing dulu di Pantai Dalam di Lebuh Raya NPE, diorang buat operasi besar-besaran. Itu last lah orang kata di PJ, bukan PJ lah, di area dalam Lembah Kelang ni, tempat dah di rush besar-besaran, memang dia tutup depan belakang. So kat situ Mau ambil inisiatif untuk stop beracing. Dan Mau pun pernah bersumpah pada komen juga, tapi sumpah Mau tu makan diri Mau balik. Selepas Mau balik kampung, lepas tu tercabarlah dengan kampung sebelah. Dia pun ada painter juga. So kat situ Mok racing, tak ada kata menang, tak ada kata kalah. Kira berkelompok lah, kira di tengah-tengah lah. So pada malam tu, lepas habis racing, Mok duduk kat kedai makan tu. Bukan duduk kat dalam kedai makan, kat luar kedai makan tu. Itulah jalan masuk, itulah jalan keluar. So kat situlah berakhirnya riwayat painter Mok WBP 2909 color warna merah. Kampung tu tak nak beritahu lah kat mana, takut nanti polis tu jadi bawa balik. So kat situ berakhir lah, sebab Mok dah langgar sumpah tak nak main motor, tapi main juga. And tak tahulah orang kata sumpah tu ke ataupun memang dah takde kan. So tak lama pun, hanya setahun je main motor. Lepas tu tak dapat ke motor biasa je lah, motor JSX110. Lepas tu motor X-Py. Lepas tu X-Py tu jual kat kawan, ambil motor Chris. Itu yang ada Chris tu, yang video yang ada satu tu, kalau kau nak tengok kau boleh tengok, scroll balik kat bawah. Chris
naik dua orang. Itu motor Chris. So lepas dah ada duit lebih sikit, rezeki lebih sikit, mengangkatlah Y15 tu yang warna merah tu. So itu je lah orang kata pengalaman, tak lama pun, setahun je yang orang kata main motor two stroke ni. So okay, itu saja ha, untuk soalan yang kepada brother seorang tadi. Okay, soalan kedua dari Puan Mashita. Nama ustazah tau. Dia kata tak takut ke bawa laju-laju, dia kata. Dulu memang tak takut lah. Bukan tak takut lah, dulu tu orang kata jiwa masih muda kan. Sekarang pun tak ada, kata tua, muda lagi. Cuma orang kata kita dah boleh berfikir lah. Kelajuan ni orang kata tak bawa ke mana pun kan. Sekarang pun cicil je 1.10, 1.2 pun dah, dah orang kata laju lah. Kalau ride pun orang kata nak ride santai lah orang kata kan. Itu je lah. Okay, soalan ketiga daripada Samsul Bahari. Uish, macam kenal dia nama ni. Dia kata, bro, tak payah nak kencing lah bro, kata. Okay, kalau lu kata gua kencing, lu boleh tanyalah kawan-kawan gua kan, yang seangkatan lah, brother Komet, yang duduk kat Sungai Manik, Teluk Intan. Tak adalah kata mok ni marempik sejati sangat. Orang kata ikut-ikut dulu kan, ikut-ikut kawan-kawan. So itu saja soalan yang mau boleh ambil lah dan tapis. So apa-apa pun, kira subscribe video ni, like, comment and share. Okay, assalamualaikum wazza walawi.